Halo guys, bertemu lagi dengan saya di sini, dan ya kali ini kita lanjut lagi main robotnya, dan sekarang aku lagi main PC Simulator X lagi. Oke, nah ini aku ya kita kedatangan update yang sangat menarik, yaitu update Alien Pet. Nah, begitulah ya, aku kurang tahu itu ya bahasnya gimana. Pokoknya kita kedatangan update Alien Pet, dan ini ada 3 pet baru, 3 telur baru, yaitu pertama ada Alien X, kedua ada Martian X, ketiga ada Planet X. Nah, Planet X ini itu apa namanya yang paling bagus, tapi yang paling bagus buat mythical. Kalau yang Martian X itu paling bagus buat itu legendary, yang legendary ini legendary ini, itu namanya legendary stars surfers apa kayak gitu ya. Aku pernah dapat yang rainbow, sekarang sudah aku jadiin dark matter. Gua aja. Oke. Sesuai judul, oke. Kita mau itu kasih tahu ke kalian cara bug atau apa namanya? Glitch gun yang sangat wow. Itu bisa dapat 2M dalam 1 jam. Bayangkan 1 jam 2M. Itu cuman pakai itu. Cuman pakai pet kecil. Literally kecil. Damage-nya sangat kecil. Pet ini loh guys, pet ini. Pet dog ini. Literally kecil damage-nya. Caranya gimana? Caranya ada beberapa cara sih. Tapi kalau kalian belum buka apa namanya Alien Forest ini ya. Nah, ini juga ada teman-teman kita yang lagi AFK juga, AFK Games. Ini aku juga belum kebuka karena terlalu mahal. Ya, tinggal 400M lagi sih. Nah, kayak gini. Kalau kalian belum buka ini, kalian bisa, saranku kalian bisa dapetnya Gems di sini, Hell Island itu kalian ngefarm chest, tapi chestnya itu bisa jadi banyak, bisa jadi 5 sampai 20. Nah, tadi aku ngefarm di sini. Nah, masih ada sisa ini. Caranya gimana? Nah, kalau kalian belum kalau kalian belum ngepas kayak gini guys, contoh-contoh ya, setimpa. Nah, setimpa kan belum ada kayak itu diamondnya, diamond gitu. Jangan disetimpang deh di ini Alien Forest. Tapi buka. Mana sih? Alien Lab. Buka. Aduh, melek. Aduh. Biasa nge-freeze. Ya ampun. Bentar. Oke, sudah hilang bugnya. Bug itu ya, bug apa namanya yang tadi. Oke. Sekarang aku mau tunjukin ya caranya biar ini untuk contoh. Nah, kan ini ada dua gems yang tergeletak kayak gini. Nah, kalian itu jangan ditekan, guys. Kalian itu cuma hancurin beberapa tempat ini biar jadi gems. Minimal sesuaiin pet yang kalian equip.
yang kalian equip, oke? Okay? Kalau kalian equip 5, kalian siapin 5 tempat. Kalau bisa saranku itu deket aja, biar AFK kalian lebih enak. Kita ituin dulu, keluarin satu dulu. Walaupun sudah aktif, tapi aku kan cuma nyentuhin biar kalian paham. Pokoknya kayak gini aja dulu sampai kebuka muncul gems yang jatuh. Kalau udah, nah ini ada yang muncul nih. Nah kalian gimana sih cara ngebugnya ini? Bugnya itu kalian cepotin ini semuanya biar nggak hancur. Lalu kalian pakai nih, saran ya, pet kecil kalian itu harus ada royalty, enchant royalty, lalu, atau enggak diamond enchant. Oh itu diamond 1 kayak diamond 2, pokoknya gitu. Saranku ya, kalian harus pakai diamond enchant atau enggak royalty ball. Karena apa royalty itu ada namanya, itu diamond earns 100% more diamonds. Jadi kita anggap aja 10 enchant, kalian pakai semua ini. Nah kalau udah kalian pakai, kalian tekan setting. Kalau udah, kalian tekan ini jadi all. Kalau udah, kalian tekan ini. Nah, ini tunggu aja. Nah, 100, oh 250. Nah, kalau udah, kita tekan ini lagi. Kita equip semuanya. Equip. Kalau gitu, kalian equip lagi. Biar apa? Biar bisa gitu bugnya. Nah, ini kan sudah ada tulisannya, jadi ini sudah bisa. Kalau gitu, kita lanjut ke sini. Salah. Lupa aku. Semoga aja masih bisa ya. Oke. Pokoknya kayak gini aja. Aku contohin 3 aja ya, biar itu enggak lama-lama. Pasang lagi. Kenapa harus diamond enchant? Karena biar cepet diamondnya itu lebih cepet. Jadi kalian itu bisa dianggap yang nge-farm diamond. Oke. Tunggu. Ya buat contoh kan ini sudah ada 3 ya, 3 yang sudah dianu. Kalau kalian anuin sendirian kayak gini, ini kalian gabungin semua ya. Perbedaan yang satu kalau digabungin sama yang bisa, kalau yang satu gini
dapatnya itu per klik itu cuma dapat 200 200 700 gitu. Kalau yang pisah-pisah itu beda lagi. Kalau yang pisah-pisah kayak gini. Kita tepi aja ke timpak. Nah lihat tuh depan. Di depan langsung ngebug semua. Gamesnya langsung jadi banyak. Nah, kan tadi kan 200 per klik kalau banyak. Oke. Tadi agak rame. Oke, kita lanjut. Tadi kan kalau sendirian, kalau bareng-bareng di dalam satu gems itu dapatnya 200. Kalau pisah ini sih gila, Pak. Lihat. Gila, Pak. 20K. Ini sih bug-nya atau glitch-nya ini loh. Ini sih gila. Lihat. Nah, aku ke tengah ya. Ini cuma 3 loh. Kalau 5, ampun. Bisa sampai 2M per jam. Lihat. Nah, kalau belum paham ya, kalian bisa ulang lagi caranya. Mungkin sekian aja lah ya. Untuk info glitch hari ini dan info apa namanya, update hari ini lumayan bagus, sama tweetnya yang menarik perhatian. Akhirlah mungkin sekian aja dari saya, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku lanjutin lagi ngerobotnya. Terima kasih, bye.